Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pamupukana yang belum. Jadi kali ini kita review pagi-pagi kasih pakan nih. Jangan lupa untuk pengasihan pakan utama itu cukup ya dadak aja. Cek orang Cianjur mah huut we hungkul menang ngagodog gitu. Jadi cukup dedak yang kita pasak ya. Habis pakannya, habis sarapan pagi-pagi biasa. Ini aduh kemusibahan nih kemarin nih. Aduh andalan CGF nih. Diadu sama ayam kampung. Aduh rusak. Ini hancur mukanya. Mudah-mudahan suaranya tetap stabil. Akibat diumbar bebas sama ayam kampung diajar. Ini pasak kita andalan kita nih, pohon senja. Nah, ini biangnya si Puyuh. Ini anakan senja. Ini adiknya si GF. Dan ini pacak yang kedua si Moyan. Dasarnya lebih dalam ini. Ini selanjutnya anakan ya. Di sini juga kita anakan si Puyuh yang tadi nih. Jadi dia itu ngasih turunan itu kalau jantan kakinya putih. Nih kakinya putih-putih, yang biangnya kakinya tuh hijau tuh ya. Duh ini dua ekor ini sekarang jantannya ngasih lumayan banyak. Kalau kemarin hanya satu ekor jantannya, kalau sekarang ngasih jantannya banyak ya, dari 8 ekor ini jantannya 6, biangnya hanya dua ekor. Mudah-mudahan ya nasibnya bagus, seperti nasabnya bagus. Sorry bro, sorry jatuh. Dan selanjutnya ini nih, selanjutnya ini anakan sagara ya, tiga ekor lagi. Dan selanjutnya ini ada si Mercy ya, si tua-tua nih. Dan ini aduh tadi maaf lupa ya, ini lagi dipacakin si anak si senja itu biangnya. Dan ini pacaknya juga wah dalam suaranya. Jadi persilangan ya, kita cari dasar yang enak-enak. Si Moyan kemarin pernah itu tuh dioperasi tuh, di dia makan itu makan tutup gol itu apa hordeng tuh. Aduh ada-ada aja ya, kita operasi temboloknya. Jadi kalau kita untuk pakan ya usahakan kalau pakan ya pagi-pagi biasa aja ya, utamakan dedak aja. Oh ini satu lagi anakan kita di sini juga ada. Ini jadi rumah, kita bikin kandang nih. Nih, ini kakaknya yang tadi. Kakaknya yang di bok gitu. Nih, ini cuma satu ngasihnya. Biangnya kan tadi warna apa? Warna konang ya, kuning. Tapi anaknya itu ngikut ke sisi jalak ya. Tuh. Mudah-mudahan ya jadi biang cetak semuanya, jadi suaranya. Kalau warna ini udah nyetak ya. Nyetak jalak walaupun ibunya warna konang, warna kuning ya. Anakannya tetap jalak. Dan selanjutnya ini dari biang sagara ya. Nih
4 ekor jantan semua, semuanya 5 ekor. Betinanya hilang, gak tau kemana, lagi diumbar keluar, gak ada hilang betinanya. Ini jadi jantannya, jantan semua, sisanya 4. Itu aja stok di kandang, tinggal segitu ya. Jadi bagi yang pengen pesen anakan, ya boleh. Tinggal kontak-kontak aja. Ya, kalau untuk pakan ya itu disesuaikan. Kemarin banyak yang nanya tentang pakan suara nih, supaya bagus ya. Itu tergantung ayam ya. Jadi kalau yang kemarin nanya nih soal pakan, ntar di channel selanjutnya kita bahas pakan ya, dan kita bahas juga tentang suara ayam-ayam dan karakter ya, gitu. Yang sesuai yang ditilai oleh juri lah, gitu. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Pada pecinta yang belum, semuanya update pagi-pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.